sore teman-teman. Dan ini kita kedatangan Innova Reborn, dan Innova Reborn ini akan dipakai untuk liburan. Ini kita upgrade bagian perlampuan dulu. Pertama kali datang dia hanya ingin, sebenarnya ingin upgrade head unit, tapi ini dia masih memilih-milih head unit apa yang akan dipakai. Tapi dia keracunan beberapa mobil yang ada di tempatnya kita. Itu kita baru ngerjakan juga Innova Venture juga. Ini upgrade lampu, dia keracunan lampu. Ini yang bagian proyektor kita memakai P75 750BL yang signature edition ya. Lalu fog lamp ini pakai FP45D dari budaya PT Rotterdam Cepat by Delac ini. Dan kita tambah mini proji yang MP93 sleeper ya teman-teman. Ini tidak kelihatan tapi sinyalnya mantap. Ini kita taruh di sini, lalu yang satunya kita taruh di sini. Jadi sleeper minimalis tapi sinarnya bisa mantap ya temennya. Dan ini kita kasih demon warnanya putih biar sama seperti bawaannya, putih dan juga mobilnya warnanya putih, cocok ya temennya, mantap sekali ya temennya. Dan yuk coba yuk nyalakan fog lamp dahulu. Fog lampnya FP45D ini seperti ini, pemasangnya PMP tanpa merusak, tanpa mengaruh borsenya mobil. Dan ini 750BL nya ya, signature edition, kita taruh yang di bagian lampu jauhnya ini. Ini masih bawaannya orisinalnya. Dan yuk coba yuk headlamp. Headlampnya ini mantap sekali ya temannya. Ini bisa low beam dan yuk tembak lampu jauh ya. Saat di lampu jauh, ini bisa lampu jauh dan low beam ya. Dan ini projinya, yuk coba yuk mini proji. Mini projinya, ini low beamnya kita bikin warna kuning supaya tembus kabut, tembus hujan. Dan ini tidak kelihatan tapi sebenarnya bisa mantap. Yuk tembak lampu jauh. Saat lampu jauh dia berubah jadi warna putih ya temannya. Oke, teman. Ini kita akan tunjukkan gimana untuk sinarnya di papan. Oke, teman, kita tunjukkan sinarnya di papan. Yuk, fog lamp dulu. Fog lampnya ini kantongnya bisa rata flat, cakep sekali. Dan ini ada rain breaker-nya. Ini juga ada rain breaker-nya. Mantap sekali. Serta ini sinar lantainya juga ada rain breaker-nya. Mantap sekali, padat. Dan yuk, mini proji. Mini projinya kita bikin warnanya kuning, kita taruh di tengah-tengahnya antara headlamp sama fog lamp. Jadi fog lamp, mini proji, dan yuk headlamp, mantap sekali ya teman ya. Ini jadi dari bawah tengah sampai atas full padat tanpa ada jedanya. Dan juga ini headlampnya yang P750BL Signature Edition, ada rain breakernya, ada rain breakernya juga, mantap sekali. Dan yuk tembak lampu jauh, mantap ya teman ya. Semuanya tembak lampu jauh, bisa lampu jauh semua. Dan ini mantap sekali. Ini juga ada sinar bulat, ini ada sinar lasernya. Ini juga sama, ada sinar bulatnya, ada sinar lasernya. Low beam, high beam, low beam, cepet. Tiba lampu jauh tanpa ada delay-nya, tanpa ada jedanya ya temannya. Oke teman, ini di Innova Reborn saya sudah bisa menunjukkan untuk perlampuannya semuanya. Dan ini pemilik mobilnya ya temannya. Terima kasih Pak Pur ya, mempercayakan ke kami untuk upgrade Innova Reborn-nya. Korbannya apa aja? Korbannya itu head unit. Lampu. Terus mini proji. Ya. Per. Fog lamp. Per. Stabilizer. Sama audio. Audio. Ya, tambah prosesor sama sabar kolong ya. Oke, teman, ini ya komplit ya. Jadi tim no gelap-gelap, tim no goyang-goyang, dan tim telinga emas audionya kita bikin upgrade. Dan ini akan tunjukkan untuk audionya dulu ya teman ya. Perangkat apa yang kita pasang dan juga headunitnya kita pakai apa. Kita akan masuk ke dalam, kita akan tunjukkan perangkatnya audionya di Innova Reborn ini. Oke teman, ini kita subwoofernya, kita memakai Sevok yang ZV8SFA. Lalu prosesornya lagi-lagi yang ZP6.4MP15D. Semuanya kita taruh di bawah jok sebelah kiri. Ini subwoofernya. Ini subwoofernya agak unggulannya ada portetnya ya temannya. Dan ini prosesornya kita taruh di sini, di jok, di atasnya, tidak kelihatan itu. Dan semuanya di bawah jok, simple, minimalis, tidak mengganggu. Sebelah kanan kosong, perangkatnya ada di sebelah sini.
instalasi perkabelannya kita bikin perfect, kita bikin sip ya temannya. Serta kita akan tunjukkan head unit apa yang dipasang di Innova Reborn ini. Oke, teman-teman, ini kita head unitnya memakai mirai yang AVM 9032 yang plus, yang RAM-nya 6GB, memorinya 256. Ini yang 9GB, modelnya UM Look. Ini seperti ini. Yang serinya yang S-series ya teman-teman ya. Ini seperti ini. RAM-nya 6GB, memorinya 256. Ini 9in. Ini lengkap sekali. Ini ada YouTube semuanya. Dan ini kita pasang modelnya UM Look. Serta ini kamera mundurnya juga kita ganti. Ini kita pakai kamera mundur yang full HD. Cakep sekali teman-teman. Kamera mundurnya jelas sekali. Lebar, kelihatan semuanya. Mantap. Dan juga lebarnya sangat sekali. Gambarnya tanpa ada jedanya, tanpa ada bintik-bintiknya. Istimewa teman-teman kamera mundurnya teman-teman. Dan juga ini banyak keluhan. Nanti remasternya bisa jalan enggak? Ini kita bisa jalan remasternya. Ini seperti ini remasternya. Ini ya volume. Ini kita tekan volume di sini. Itu bisa jalan semua. Mantap sekali. Sip ya temannya. Oke teman-teman, ini di Innova Reborn ini juga kita pasangi perdam di pintunya ini. Sisi dalamnya kita pakai Motomobi, sisi luarnya kita pakai noise kill yang NK60, lalu kita kasih liquid soundproof, dan ini kita kasih NK00 di sini karena keluar Innova Reborn itu kalau melewati tol suara desisangnya masuk, dan ini kita kasih NK00 di sininya supaya mantap, supaya rapet, istimewa. Seperti ini lagi-lagi selalu, dan ini ditutup, kita tinggal gini aja, udah otomatis langsung tertutup dengan rapat ya teman-teman. Ini sekali lagi, ini kita tutup, tuh, tidak perlu sampai tarik gini ya teman-teman. Oke teman, ini kita coba dengarkan hasil settingnya kami, kita di channel YouTube, kita pakai yang non copyright musik, di video Instagram, TikTok, kita pakai yang copyright musik ya teman-teman. Makanya jangan lupa, follow Instagram kami, follow TikTok kami, di Sagita Audio Variasi. Di situ kami akan menayangkan yang copyright musik ya temennya. Oke, coba kita dengarkan hasil settingannya kami. Mohon maaf, ini kita pakai yang no copyright musik. Oke, teman-teman, coba kita dengarkan ya. Oke teman, coba kita dengarkan pakai lagu yang lain. Oke teman, ini saya sudah bisa tunjukkan semuanya untuk audionya, mantap sekali, bisa menunjuk setting imaging yang enak, walaupun saburnya kolong di bawah jok sebelah kiri, tapi banyak bisa nongrong di atas ini, nyaman, enak, sip ya temannya. Oke teman, ini sudah selesai, kita akan tes gimana untuk pengerjaannya apa per dan stabilizernya temannya. Kita pakai per progresif, lalu kita tambah stabilizer dari pedangnya Goliath yang diameternya 19 mili ya temannya. Oke teman, coba ikuti kami lagi. Ini masih lengkap sekali ya temannya pengerjaannya. Dalam satu pengerjaan tapi semuanya disapu bersih semuanya. Lampu, audio, stabilizer. Dan perdamnya juga, pintu depan kita kasih NK00 juga ya temannya. Oke teman, ikut terus kami dalam proses tes jalan di Innova Reborn ini. Thank you.
Oke, teman-teman, ini di Innova Reborn. Tadi saya sudah bisa nunjukkan nodunya, mantap sekali, enak sekali. Dan ini kita gantian akan tes jalan gimana untuk naikannya, pernya belakang dan juga stabilizernya setelah kita ganti per stabilizer dan kita kasih stabilizer gulietnya. Oke, teman, ikuti terus kami dalam tes jalan. Kita lewat jalan perkampungan, setelah itu kita akan pendaringan gimana untuk naikannya Innova Reborn ini supaya nyaman, supaya enak, jadi mantap ya temannya. Oke, ikuti terus kami dalam tes jalan di Innova Reborn ini. Oke, teman, ini kita sudah lewati jalan perkampungan. Ini belakangnya enak sekali temannya. Biasanya Innova Reborn itu seperti dilempar-lempar, tapi ini begitu kena goyangan langsung diem dan juga tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras, mantap sekali, nyaman. Dan ini jalan perkampungnya ini benar-benar rusak sekali jalannya seperti ini. Seperti naik kapal, Pak. Seperti naik kapal, gimana Pak Pur? Mendut-mendut naik kapal itu kan halus. Ya, tapi tidak bikin mabuk nih Pak Pur. Itu mantap sekali ya temennya, naikannya enak, nyaman. Dan ini biasanya kalau kita lewati jalan jelek seperti ini, kalau per bawahnya seperti dilempar-lempar, kalau duduk di belakang terutama apalagi. Dan ini mobilnya benar-benar empuk, nyaman, tidak kalah dengan Velfire ya Pak ya. Iya. Itu. Oke, teman-teman, ini di perkampungan, ini juga belakang tidak ada suara besi beradu, tidak ada suara kerengket-kerengket, nyaman enak. Dan ini kita akan pendaringan, kita akan coba gimana dengan kecepatan tinggi. Itu jalannya agak keriting, naikannya di Innova Reborn ini ya teman. Oke teman, ikuti terus kami dalam tes jalan untuk stabilizernya dan juga stabilizernya di Innova Reborn ini. Oke teman, ini kita sudah sampai di pendaringan. Kita coba gimana untuk naikannya. Ini di Innova Reborn ini speed trap. Oke, tidak ada suara besi beradu, tidak ada suara geluduk-geluduk, nyaman enak. Dan ini kita akan coba dengan kecepatan yang tinggi ya teman ya. Oke, limbungnya saat kita melewati jalan jelek di pendaringan ini tidak terasa. Kalau orang tuh beberapa customer bilang drebelnya enak kok Indra, tidak dilempar-lempar, ini nyaman. Dan ini mumpung sepi, kita coba. Mantap ya temannya. Gimana Pak Pur? Mantap, top. Just Marco top. Koindra ya. Paling sak jose. Amin. Wis sesak nanti helmnya teman-teman ini. Serta ini juga tadi Pak Pur bilang apa? Pintunya ya Pak Pur ya, ya. Dikasih peredam NK00 ini benar-benar kedap sekali. Nyaman, enak. Dan ini coba kita buka pintunya. Ini lalu lalang kendaraan di samping kedengeran ini. Dan ini coba kita tutup. Duh. Langsung senyap. Lalu lalang kendaraan di sampingnya atau mobil itu langsung berkurang banyak sekali ya temannya. Oke, teman-teman, ini saya sudah bisa menunjukkan semua proses pengerjaan di Innova Reborn ini. Dari abrit lampu jadi tim no gelap-gelap yang punya slogan semakin siap buat dunia terang. Lalu audio tim telinga emas punya slogan terus-on terus instalasi. Atau suara yang benar itu dihasilkan dari instalasi dan settingan yang benar. Lalu tim no goyang-goyang, kita ganti pernya belakang yang pakai per progresif sama restart bisa jadi progresifnya kulihat gurangannya berkurang, limbungnya berkurang. Terus kita punya slogan solusi mobil limbung ya temannya. Oke teman, ini sudah selesai semua. Dan juga tim no berisik, ini berisiknya berkurang, solusi kabin kedap, nyaman, enak ya temannya. Oke teman, jika Anda ingin upgrade, ini ada WA kami di bawah ini, ada alamat kami di bawah ini. Kami tunggu taran Anda untuk membuat mobil Anda jadi nyaman, jadi enak, jadi stabil, jadi tidak goyang-goyang atau tidak limbung, jadi kedap, mantap ya temannya. Pak Pur, makasih ya Pak. Ya, terima kasih Pak Indra. Aku ya. Juga terima kasih. Dengan gini aku lebih nyaman kan, sehari-hari itu di dalam kabin terus, nek ya. Tidak menikmati cara nikmati hidup ya harus upgrade. Jadi supaya lebih semangat, lebih sehat. Kalau seneng kan hati seneng kan, nah badan sehat itu dengan agar di Koindra itu sak jose. Ya. Makasih Pak Pur, amin Pak Pur, makasih Pak Pur. Oke teman, ini sudah selesai semua.
Jangan lupa main-main di Instagram kami, di TikTok kami, karena kami menayangkan untuk musiknya, audionya aja yang pakai yang lagu yang copyright musik. Tapi kalau di YouTube kita pakai audionya yang no copyright musik ya teman-teman. Oke teman, jika Anda menyukai video ini jangan lupa subscribe, like, komen monggo di bawah ini, serta share ya teman-teman proses pengerjaannya kami di Nova Ribbon ini. Jika ada kerabat atau saudara mau upgrade, mau enak, ini kami bisa tunjukkan, bisa di-share untuk video kami ya teman-teman. Oke teman, sudah selesai semua. Sampai jumpa lagi di video konten kami selanjutnya. Bye-bye.